Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Andri di channel Andri Riyadi. Nah, kali ini aku sedang berada di Taman Air ya teman-teman. Tepatnya di Jalan Lamandau 3 Kebayoran Baru ya teman-teman ya. Ini kita mau jalan-jalan ke tamannya. Taman Air ya, Taman Air ya ini dulunya adalah dinamakan Taman Barito dan sekarang diubah menjadi Taman Air ya teman-teman. Tempatnya bagus sekali ya, ada tempat sampah juga di sini, ada tempat-tempat duduknya juga nih. Nah, di Taman Air ya ini luasnya sekitar 7.500 meter teman-teman dan memiliki danau buatan ya yang di tengah-tengahnya sekitar 1.500 meter teman-teman. Ini adalah danaunya nih teman-teman. Di sini juga banyak sekali tanaman-tanaman ya. Kita keliling yuk ke tamannya yuk. Nah, di sini juga tersedia toilet ya teman-teman ya. Di bagian sini ini toiletnya. Ini kita mau jalan-jalan nih. Nah, ini ada jalan juga nih. Ada air mancurnya juga teman-teman untuk ngajak anak, pasti senang banget ya. Dan pemandangannya juga bagus teman-teman. Namanya Air ya ini juga letaknya di dekat taman burung daerah Blok M ya teman-teman ya. Kita keliling lagi yuk teman-teman ya. Pemandangannya bagus ya. Hampir di setiap taman di daerah Jakarta ruang terbuka publik pasti ada pohon tanaman ini. Juga ada gazebo ya teman-teman di bagian depan ya. Ini gazebonya. Ini juga terdapat tempat untuk duduk-duduk ya teman-teman ya, sekitaran channelnya juga terdapat tanaman-tanaman hias nih teman-teman. Udah banyak yang berbunga ya.
salah satu tempat duduknya yang ada di fasilitas Taman Ayodhya ya. Tempat-tempat duduk ini bisa digunakan untuk bercengkrama dengan teman-teman ya, ataupun sanak saudara. Nah, ini penghubungannya di ruang terbuka di daerah Jakarta ini banyak banget sekarang, sudah mulai berbunga ya teman-teman ya, kemarin di Taman Wijaya Kusuma ya. Ini ada bunga, ada tanaman bunga teratai ya teman-teman. Rumput-rumputnya hijau dan dirawat sekali nih teman-teman. Ini juga bisa untuk jalan-jalan santai ya, karena taman ini juga lumayan luasnya, lumayan sih teman-teman. Ini juga tersedia gazebo ya teman-teman ya, saya buat duduk-duduk ya. Kemudian ada juga fasilitas olahraga ya teman-teman. Oh, tempat bermain untuk anak ya, fasilitas olahraga ya. Kita coba lihat dari atas ya. Ya buat ngajak anak-anak kecil, enak banget sih kalau pagi, sore atau malam hari ya. Mungkin ada lampu-lampunya di sini nih kalau malam hari. Mungkin sekian itu dulu teman-teman yang bisa disampaikan dari Taman Ayodhya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.